وصورة. Karena pentingnya sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah di permulaan Al-Qur'an. Antaranya kata Allah walaili iza yausha wan nahari iza tajalla. Demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang benderang. Allah Subhanahu wa taala nak katakan waktu ataupun masa ini satu nikmat, di mana nikmat ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat masa kita, nikmat waktu lapang kita, nikmat waktu sihat, nikmat waktu muda, itu semuanya masa waktu muda kita akan ditanya. Waktu lapang kita ni akan ditanya. Waktu sihat akan ditanya. Semuanya akan ditanya. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat masa ini. Kalau kita tengok sekarang, kadang-kadang kita banyak membuang masa. Berbual benda-benda yang tak ada kaitan dengan kita pun kita bual. Benda yang tak ada kena mengena, yang tak ada faedah, tak ada sangkut paut dengan kita pun kita buang waktu untuk nak membicarakan. Terlalu banyak waktu yang kita buang. Padahalnya banyak perkara-perkara yang kita belum selesaikan lagi. Banyak perkara-perkara yang kita belum siap, belum habiskan lagi. Banyak perkara-perkara yang belum kita siapkan untuk kita nak kembali kepada Allah. Allah bagi masa tapi kita gunakan masa itu. Dan banyak waktu-waktu kita ini sepatutnya umpama waktu nak baca Quran. Waktu mengqada segala ibadat-ibadat yang kita tinggalkan. Ya, banyak yang tanya yang kita lalaikan dulu, diberi peluang, diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita tak manfaatkan dia, tak gunakan sebaik mungkin. Sering kita beralasan, kenapa tak bercukupan? Tak ada masa, tak cukup waktu. Kenapa tak qada ibadat-ibadat yang tinggal? Bukan nak qada tapi waktu tak ada, waktu tak sempat. Semua kita beri alasan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala beri kita waktu yang cukup luas, 24 jam dalam satu hari. Ya. Sehingga kita nak berdalil lagi depan Allah Subhanahu wa taala yang kita ni tak ada waktu. Kita tak ada masa. Kita tak berkesempatan. Kita sibuk, itu belum lagi dengan ibadah-ibadah yang sunat. Ibadah-ibadah yang lain-lain. Alasan kita ialah tak berkesempatan, tak ada waktu, tak cukup waktu. Tapi benda-benda yang tak berfaedah kita ada waktu. Benda-benda yang lara kita ada waktu. Benda-benda yang tak ada manfaat kita ada waktu. Nonton bola ada waktu. Tengok Facebook ada waktu. Tengok WhatsApp ada waktu. Semua ada waktu. Banyaklah waktu kita. Iaitu waktu yang sia-sia, yang lama. Terlalu banyak. Nanti bagaimana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nak jawab hadapan Allah taala nikmat masa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Begitu juga Allah taala merakamkan wal fajr wa layalin ash, dan demi fajar dan malam yang 10. Wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Manusia ini banyak waktu yang rugi. Kadang-kadang kita berbahas benda yang dah telah ditentukan oleh Allah. Kita berbahas para orang-orang agamawan hari ini, kita suka buang waktu bicara benda-benda yang telah termaktub, yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu. Agama pun kadang-kadang buang masa membicarakan benda-benda yang telah pun ada, telah dibahaskan oleh ulama-ulama terdahulu. Kita bahas juga hari ini, kita bicara lagi hari ini. Padahal banyak perkara-perkara baru yang sepatutnya kita perbincangkan, kita hari ini buang masa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam rakamlah Quran.
Kita ni umpama seorang perempuan yang menenun kain, menenun satu tenunan, setelah selesai sempurna tenunan itu, kemudian dibuka kembali. Buang masuk. Buang masuk. Kita ni banyak buang masuk. Siapa pun hari ini, kita banyak buang masuk. Di pejabat, banyak buang masuk. Banyak-banyak buang masuk kita ni. Banyak perkara-perkara yang lara yang dilakukan. Sehingga Allah Ta'ala kata, innal insana lafi khusri. Sebenarnya manusia ini di dalam kerugian. Rugi yang tak sepatutnya kita gunakan masa ke arah itu, kita gunakan. Kita tahu perpatahlah macam-macam lah. Nah, masa itu ibarat emas, umpama emas, masa itu ibarat pedang, macam-macam lah. Tapi di sebalik kata-kata kita itu, tetap juga kita tak manfaatkan masa kita. Lepas waktu masa muda, di waktu masa tua pun terlepas juga. Waktu sehat dulu terlupa, sakit ni pun kita lalai juga, kita tak gunakan juga waktu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, waktu sangat penting. Nah, kita bicarakan hari ini manusia dalam kerugian masalah masa, masalah waktu. Hari ini masa berlalu dengan cepat, kejap-kejap dah petang, kejap-kejap dah malam, kejap-kejap dah seminggu, dah sebulan. Sejak je dah setahun. Masa terus berjalan. Tapi kita tak manfaatkan masa dengan sebaik mungkin. Kalau kita tengok, ulama-ulama sedia maklum, tafsir bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan nama-nama makhluk ciptaannya, sedia bersumpah dengan nama-nama hari. Lalu tujuan untuk menerangkan kepada manusia betapa bernilai masa dan kesan-kesan dari peredaran masa. Sangat bernilai masa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Ini dalam Quran disebutkan. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tu, menjelaskan tentang kepentingan masa. Berhubung dengan masa, semua manusia akan disoal jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bila di hari akhirat. Banyak masa-masa kita itu, semua itu akan disoal jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dibiarkan begitu saja. Di mana keseluruhan manusia ketika itu, yakni di ketika hari akhirat nanti, akan dikemukakan kepada mereka empat persoalan. Dua di antaranya yang merupakan soalan pokok, iaitu berhubung dengan masa. Di mana keterangan terdapat dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'az bin Jabal pernah meriwayatkan hadis ini. Dia kata apa? Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Apa dia an umrihi fi ma afnahu wa an syababi fi ma ablahu wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu wa an ilmi ma za amila bi. Apa kata Nabi SAW? Setiap hamba di hari kiamat nanti tidak akan dapat mengorak langkah menuju ke mana-mana selagi dia belum selesai di soal siasat tentang empat perkara ni. Kita besok ni akhirat, tak boleh nak ke mana-mana selagi tak ditanya tentang empat perkara ni. Apa dia empat perkara ni? Tentang umur, di manakah dihabiskan sewaktu di dunia dahulu. Masa? Masa umur kita ada dulu, diberi 60 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 80 tahun. Di mana dihabiskan masa itu? Waktu dunia kita ni hidup, kita ni alhamdulillah, antaranya sana tu alhamdulillah, berapa umur? 80 orang. Sehat lagi tuan, alhamdulillah sehat. Esok ni akan ditanya, 80 tahun dulu, ke mana kamu gunakan? Ke mana kamu bawa dia waktu atas dunia 8 tahun yang kamu banggakan dulu?
Kan? Orang pun tanya lagi tu, Tuan apa rahsia Tuan sihat 80 tahun? Kita kan macam tu kan, bila sihat nak tanyalah. Kan? Apa rahsia? Kita pun teranglah. Makanlah kena jaga, semualah. Exercise lah, semua ada. Kan? Walaupun kita kadang tak buat pun. Tinggal lagi, orang tanya kita pun ceritalah. Rahsia kita sihat sampai 80 tahun. Tapi 80 tahun ni di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala besok Allah Taala tanya, dulu 80 tahun kan, apa yang kamu lakukan? Quran bagaimana? Qada ibadah bagaimana? Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila akhirat. 80 tahun, 70 tahun. Semua ini an umri fi ma afnahu. Kena tanya tuan-tuan. Jangan ingat masa kita hidup di dunia ni dibiarkan begitu saja. Lantaklah nak buat apa pun. Aku punya pasal lah. Aku nak buat apa pun. Aku tak kacau orang. Aku tak usik orang. Ya. Tak kacau, tak usik dan sebagainya. Tapi ke mana kita gunakan waktu kita itu? Umur kita itu ialah waktu kita. Dulu kita sibuk kan, sibuk mana kemari, hari ni dah kurang sibuk sikit lah. Pasal COVID ni kurang lah sibuk sikit. Kemana pula waktu kurang COVID, kemana pula kita? Dulu masa tak COVID pun kita duduk kedai berjam-jam, minum. Pagi, petang, siang, malam, ngopi kan, nyembang. Sekarang ni, waktu kurang lah sikit keluar pasal virus COVID ni, risau, takut, apa pula kita lakukan. Besok ni, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang kedua, kata Nabi SAW, tentang harta, tentang remaja kamu. Masa muda dulu, masa belasan tahun, puluhan, waktu tu bertenaga, semua sehat lah, lutut tak sakit, mata Alhamdulillah, pinggang okey. Semua okey, penyakit pun tak ada lagi. Bagaimana kita menghadapi ujian di waktu usia remaja muda tu? Kita ni semua besok ni, tak terkira lah siapa pun tuan-tuan. Siapa pun kita ni, atas dunia ini, ada melalui masa remaja, ada melalui masa muda tu. Masa muda itu, wa an syababihi fima mana kita gunakan waktu remaja kita, waktu muda kita tu. Ibadah di waktu muda kita tu macam mana? Waktu muda tu ke mana kita gunakan waktu-waktu kehebatan kemudaan kita itu, keremajaan kita itu, ke mana kita menggunakan? Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa yang diberikan oleh Allah, masa iaitu umur kita, waktu remaja kita, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang dua perkara yang lain. Apa dia dua perkara itu? Wa amali min aina tasabahu. Barulah tanya tentang harta daripada mana diperolehi dan bagaimana dia membelanjakan. Besok pun akan ditanya juga, selain dari waktu-waktu itu akan ditanya, harta kita pun ditanya. Misalnya itu kita tak boleh jawab dengan orang, aku punya masalah yang harta aku, hak aku. Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dibiarkan begitu saja. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian soalan seterusnya, Nabi wa fi ma wa an ilmihi ma za amila bihi, tentang ilmu, apakah dia telah beramal dengan ilmu. Ada ilmu hebat, ilmu cakap hebat sebagainya, namun apakah dia beramal dengan ilmunya pula? Itu pun masalah. Semua ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, soal siasat. Jadi beginilah upacara
soal siasat yang akan diajukan kepada semua manusia di hari kiamat. Nak bagi tahu, nak cerita tentang pertama-tama yang dia tanya ialah waktu umur kita, masa kita dia akan ditanya. Semua manusia akan ditanya tentang umur yang dihabiskan di dunia. Sebab masa ni sangat berharga. Nak tengok berharga atau tidak, dalam Quran dia sebutkan. Bila kita dah meninggal, kita nak balik-balik semula ke muka bumi ni. Laula akhartani ila ajalin qarib wa saddaqa wa aku minas salih. Kata minta ke Allah Ta'ala, boleh tak engkau lewatkan sedikit? Sesaat lah. Seperti mana petikan api darbatum minan nar. Petik api tu ah. Waktu tu nak buat apa? Nak gunakan waktu yang sedetik itu untuk nak beramal soleh. Untuk nak nak katakan waktu-waktu tu baru terasa Allahu Akbar. Kok dapat sekejap pun jadilah. Laula akhartani ila ajin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Waktu tu barulah kita minta dengan Tuhan, kalau boleh lewat sikit pun jadilah untuk nak beramal soleh. Dulu waktu yang Allah Ta'ala bagi yang lama, yang banyak itu, yang panjang itu kita buat apa? Bila dah dibalikkan oleh Allah Ta'ala, baru nak minta Allah Ta'ala sekejap waktu. Nak katakan berharga sangat-sangat waktu itu. Tapi hari ini kita lalai, kita leka. Kita menzalimi diri kita. Pasal itu kita ni selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Zalim diri kita sebab segala nikmat Allah Ta'ala kita tak gunakan dengan sebaik mungkin. Kita zalim pada diri kita sehingga kan kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kesempatan waktu kan duduk di muka bumi Allah Ta'ala, kita leka dengan perkara-perkara yang tak berfaedah. Orang yang jahil, masalahnya orang jahil tak menggunakan sebaik mungkin waktu. Orang yang ada ilmu juga tak gunakan sebaik mungkin ilmu yang dia ada. Banyak perkara-perkara yang kita lakukan. Jadi, khususnya kalau kita tengok di waktu umur sedang meningkat dewasa, kerana umur di saat dewasa adalah amat berpotensi jika tidak dibandingkan dengan umur yang masih dalam kanak-kanakan atau yang telah lanjut umur hingga sampai ke alam orang tua yang sudah serba keuzuran. Waktu sehat, waktu muda dulu boleh sembahyang berdiri, alhamdulillah. Cergas buat ibadat, boleh bangkit malam, tapi waktu tu pula tak jaga-jaga. Sekarang ni alhamdulillah dah tua-tua ni selalu bangkit malam, tapi bangkit malam pula terasa tak lah, lutut sakit, pinggang sakit, semuanya sakit pula. Dulu waktu muda alhamdulillah sehat, tapi tak bangun-bangun pula. Tua pula, bangun kejap-kejap, bangun kejap pula. Tapi tak lalu pula nak buat. Allah. Waktu-waktu yang kita ada. Jadi tuan-tuan, waktu ni sangat berharga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibat. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kena menjadikan sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Dulu kena-kena tak apa kuat. Sampai waktu remaja kuat. Kemudian dijadikan selepas kuat itu lemah kembali. Dan beruban. Jadi kita kena tengok bila waktu, waktu yang sepatutnya kita gunakan waktu kuat itulah. Mata'ala min ba'di da'fin kuat. Lepas dia jadi lemah tu, dia jadikan kuat. Waktu tu kita semangat nak menggunakan waktu untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah, perkara-perkara yang baik, amal-amal ibadah yang baik dan sebagainya. Sayangnya kadang-kadang kita selalu kontin dengan waktu. Selalu sangat pertikaikan waktu. Dan baca Quran tuan,
Kan tak nak baca ustaz. Tak cuba fikir. Ustaz disuruh fikir kan. Sibuk ustaz. Ustaz tengok saya balik kerja pun pukul berapa ustaz. Balik-balik mandi pun sekarang-kadang. Pagi lagi dah keluar. Oh, macam mana ustaz nak baca ustaz? Dah kan dah balik penat dah ngantuk. Macam mana nak baca Quran ustaz? Allah je yang tahu ustaz. Kita tak disuruh fikir. Allah subhanahu, kita bukan komplain kat orang pun sebenarnya, kita komplain kat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, kau tahu tak, cukup waktu ni kau bagi 24 jam eh? Tak cukup waktu sebab kau bagi 24 jam, patut bagi lebih lagi eh? Barulah cukup, barulah sempat baca Quran, barulah sempat nak berzikir, barulah sempat nak qada ibadat dan sebagainya. Tak sempat nak qada, macam mana, macam mana nak buat ibadat-ibadat tu, nak tak sempat. Tahu-tahu dah tua, dah tua tak lah pula. Adalah waktu duduk je, dah tak ada buat apa kan. Tapi dah tak sihat pula. Tu sakit, ni sakit, nak angkit sakit, lutut sakit, semua sakit. Seolah-olah kita komplain, protes dengan Allah. Allah tu tak bagi masa yang cukup kepada kita. Tapi masa dia bagi itu, waktu sihat, waktu muda, dia tak buat. Sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala merakamkan bab masa ini satu perkara yang sangat penting. Ya? Baik, Islam sangat-sangat menghargai masa. Syiar Islam ini sangat-sangat menghargai masa. Setiap fardu yang terdapat dalam ajaran Islam ini dan segala macam adat-adat kesopan dalam Islam ini, semuanya boleh membuktikan betapa pentingnya setiap detik-detik dari peredaran masa. Setiap apa yang kita buat ini, setiap perkara ini sangat penting. Setiap detik, setiap waktu, saat itu sangat-sangat penting dalam Islam. Nah, segala peredaran cakrawala dan sebagainya terdapat dalam perjalanan dunia ini. Perjalanan matahari, bintang dari hasil pertukaran orbit ini berlaku. Pula pertukaran malam dan siang, semua ini dia memberikan perhatian kepada manusia bahawa begitu peranan sekali dengan detik-detik perjalanan masa. Waktu pusingan itu sangat berharga, sangat penting, bernilai dengan waktu. Sebab itu kita tak boleh kadang-kadang berjanji dengan orang dan sebagainya, janji pukul 10 datang, pukul 10.30, biasalah ustaz. Janji Melayu. Inilah manusia dalam kerugian yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia seorang rugi. Akhirnya dia mengambil masa orang lain. Dan dia pun ada janji dengan orang lain. Orang lain pun terpaksa tunggu pula atas kelewatan dia. Ambil pula waktu orang lain. Berangka-rangka orang lain dalam kerugian dengan waktu yang berpunca daripada kita yang tak jaga waktu, yang tak jaga masa. Contoh kita janji dengan orang pukul 10.30, dia datang pukul 11. Allah minta maaf, tuan lambat apa semua. Macam-macam lah alasan kita. Kita ni tak terlepas dari alasan. Akhirnya orang tu tunggu pukul 11. Tadi orang ni juga, yang kedua ni juga, dah berjanji dengan orang. Kan? Pukul 11 insyaAllah sampai. Kau tunggu pukul 11. Tapi oleh kerana yang tadi tu lambat, 11 baru sampai, akhirnya dia pun lewat dengan orang tu 11.20 minit. Allah Tuhan minta maaf, orang tu tadi dia lambat pula, dia dah janji pukul 10.30, tak sampai pula, pukul 11 pula baru dia sampai. Orang ni pula dia ada urusan pula dengan keluarga dia, akhirnya tergendala pula dengan urusan keluarga dia, tinggal pula urusan dengan keluarga dia. Kenapa? Kerana kelewatan kita, kelambatan kita berpunca dari seorang. Akhirnya berangkai-rangkailah masalah orang lain dengan masa yang kita tak jaga tadi. Tunggu punya tunggu, tunggu punya tunggu dan sebagainya. Akhirnya berangkai-rangkai dengan kita nak jawab senang. Alah biasalah janji Melayu. Alah ini janji Melayu biasalah 10, 10.30. Sebenarnya tuan-tuan, masa ini sangat-sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak berharga, Allah Subhanahu Wa Taala tak rakam dalam Quran. Kan? Tak cerita tentang dalam Quran dan sebagainya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan masa itu di dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat,
kita ni kadang-kadang sebut sebagai orang beriman dan sebagainya. Ini Allah Ta'ala rakam dalam Quran. Kita mengaku beriman kepada Allah Ta'ala. Ta'ala suruh kita jaga waktu, jaga masa. Tapi dalam bab ini pun kita tak mampu nak menjaga masa. Dalam bab yang ini pun kita tak mampu nak menguruskannya. Kan? Akhirnya kita hidup ini dalam kerugian. Sebab itu Allah Ta'ala rakam dalam Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Rugi kita walaupun 5 minit, walaupun 1 minit. Kadang-kadang kenapa orang bukan Islam boleh mengikut waktu yang tepat? Kan? Macam negara Jepun, mengikut waktu yang tepat tanpa ada alasan. Kita ni orang Islam yang buka Quran, yang baca Quran, yang tahu masa ni sangat berharga, masa ni sangat bernilai, kita tak mampu nak ikut, nak menepati waktu. Kenapa orang bukan Islam? Pasal itu kalau kita tengok, kita tengok sendiri perincian tentang negara-negara yang mengikut masa, yang menjaga masa. Sehingga ditulis oleh ulama membicarakan tentang masa ini, kalau kita tengok bagaimana orang Eropah, di mana orang Eropah ini, kalau kita tengok, dia kata setiap orang pekerja di Eropah ni dia bekerja dalam satu hari sebanyak 7 jam lebih. Ini kalau kita tengok laporan rasmi yang sama juga menunjukkan kepada kita bahawa masa bekerja bagi tiap-tiap pekerja Muslim di Mesir, kita tengok tak melebihi 30 minit sahaja. Tuan-tuan kadang-kadang pergi umrah, tuan-tuan tengok orang Arab bekerja macam mana. Orang ramai ni dia sempatlah minum dulu dah. Dia sembang lah dulu, tahulah apa dia sembang, orang ramai dia sembang. Dia tak peduli lah kita ramai ke tak ramai, kita tengok. Begitu juga negara Mesir, kita tengok, lantaklah kau beratulah ramai pun, kau berdirilah depan aku pun, aku nak minum syai dulu, nak minum teh dulu, aku nak baca surat khabar dulu dan sebagainya. Dia tengok orang dah ramai sekejap, dia pun tutup. Bila pula? Besok pula. Kita tuan-tuanlah biasa tengok, kalau kita tengok negara-negara Arab macam mana dia bekerja, waktu dia dan sebagainya tak pernah yang tepat. Sebab itu dalam kajian dia sebut negara Eropah kerja 7 jam lebih. Tak heranlah kalau kita tengok negara-negara Eropah tu maju, kita tengok negara-negara Islam ni mundur. Pasal apa? Ya, orang Islam tidak menghargai masa, tidak bekerja menghargai masa. Sebab itu, kita tengok boleh tak kalau kehidupan seorang Muslim berterusan begini? Layak tak orang Islam berterusan hidup dalam keadaan terhina sedang agama mereka telah menerangkan dalam kitab suci? Kita tengok orang Islam ni untung dah ada panduan. Allah Subhanahu Wa Taala dah tolong bagi panduan kat kita bagaimana menggunakan masa kalau nak maju, bagaimana nak sukses dalam kehidupan dan sebagainya. Waktu itu perlu dijaga. Sebab itu negara-negara barat dan sebagainya, kita tengok dia orang sangat menjaga waktu, disiplin masa dan sebagainya, mereka berjaya. Negara-negara Islam banyaknya tak menjaga masa. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok dalam bab-bab yang seumpama ini, terutama janji sehinggakan orang yang tak menepati waktu, tak menepati masa ini pun, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi pun sebut sebagai ciri-ciri tanda orang-orang munafik. Mungkir janji-janji dengan orang dan sebagainya. Sebab itulah masa sangat-sangat berharga. Kita kena tengok balik semula, kita kena faham betul-betul, kita kena hargai masa, jaga masa sebaik mungkin, tuan-tuan. Jaga masa sebaik mungkin, mudah-mudahan masa yang kita manfaatkan itu ada kebaikannya bagi kita di dunia dan di akhirat. Terutama dalam melakukan ibadah dalam kehidupan di dunia ini, setiap saat, setiap waktu itu hendaklah dijaga. Jangan biarkan masa itu berlalu begitu saja. Sebab masa ni dia tak boleh balik semula. Dua perkara, satu perkara yang paling hampir dengan kita,
satu perkara yang paling jauh dengan kita. Masa yang paling hampir, apa perkara yang paling hampir dengan kita ialah apa? Perkara kematian. Ini paling dekat. Perkara yang paling jauh dengan kita ialah waktu, masa. Tadi pukul 8, nak balik semula pukul 8 ni, oh, tak dapat dah. Artinya begitu jauh, tak dapat dah nak balik. Perkara yang paling jauh, kata ulama, ialah waktu yang dah berlalu. Dulu waktu muda, kan dah tua nak balik, waktu muda balik, tak boleh dah. Tak boleh dah. Nah, inilah yang dikatakan waktu, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan muslimin dan muslimat, marilah kita menghayati, kita menjaga masa kita. Marilah kita sama-sama sentiasa ingat mengingatkan betapa pentingnya waktu, betapa pentingnya masa. Tak kisahlah siapa pun, kan, orang-orang agama dan sebagainya, tak ada alasan kita. Kadang-kadang saya pun pernah dengar, kenapa lambat Ustaz? Oh, minta maaflah, jalan jam dan sebagainya. Macam-macam alasan kita. Akhirnya, kan, kerana datang lewat, dapatlah kuliah sekejap. Sekejap dah habis. Minta maaflah. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, terutama orang-orang agama juga, perlu menjaga masa. Kalau kita tengok orang azan dan sebagainya, dia menjaga masa. Mesti menjaga masa. Jaga waktu kita sebenarnya, tuan-tuan. Tapi hari ini, banyak yang kita tak jagalah tentang waktu, tentang masa ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita sama-samalah, mudah-mudahan ada manfaatnya pada malam ini. Mudah-mudahan perkongsian ini dapat manfaatnya, ada kebaikannya, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita sentiasa menjaga waktu, menjaga masa kita. Jangan kita bazir-bazirkan masa, jangan kita buang-buang masa, bersembang. Bukan tak boleh bersembang, tetapi berpada-padalah bersembang. Janganlah bersembang perkara-perkara yang tak ada kaitan dengan kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Cerita perkara-perkara yang tak ada mendatangkan manfaat bagi diri kita dan juga tak bermanfaat pada orang lain. Manfaat di dunia dan juga kebaikan manfaat di akhirat. Jadi gunakan waktu itu sebaik mungkin. Sehingga kan ulama menulis kitab Al-Waktu fi Hayatil Muslim. Detik-detik masa dalam kehidupan Muslim ataupun pengurusan masa menurut Islam. Jadi kita jangan buang waktulah. Jangan buang masa. Ada masa, segeralah melakukan kebaikan. Jangan tangguh-tangguh lagi. Jangan kita leka. Jangan kita biarkan lagi. Jadi tuan-tuan, waktu isyak pun dah masuk. InsyaAllah, setakat itu sahaja perkongsian pada malam ini. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat, dapat kebaikannya, mudah-mudahan. Jadi itu sahaja tuan-tuan. Ada nak tanya, ada soalan, boleh kemukakan soalan. Kalau tak, kita nak tutup tuan-tuan. InsyaAllah. Ada soalan dekat chat? Chat. Chat go. Sebab saya tak boleh nak baca tentunya. Boleh saya baca, Ustaz? Baik. Okay, assalamualaikum Ustaz. Dalam situasi kegagalan menepati masa berjanji berjumpa, kelewatan menyebabkan kegagalan menepati pihak yang selanjutnya, bagaimana kaedah kita meminta maaf atau cukup sekadar memohon keampunan dari Allah sahaja? Okay, baik. Sebenarnya dalam masalah ini kita berdosa dua perkara. Pertama, berdosa dengan orang yang kita dah berjanji, maka kita kena minta maaf dengan orang yang kita dah berjanji atas kesilapan kita, atas kelewatan dan sebagainya. Kemudian yang keduanya, tak selesai dengan hanya itu,
dan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tidak menjaga masa. Dua-dua kena buatlah, minta maaf dengan orang yang kita bersalah dan juga minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas kelalaian kita menjaga waktu yang telah diamanahkan kepada kita, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Soalan yang lain? Ada satu ni, soalan dia tak berkaitan dengan tajuk lah. Ya. Ya'juj dan Ma'juj ada agama? Ya. Atau tidak? Okey. Kalau bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj ini, ini perkara yang disebut-sebut di dalam, ada yang disebutkan di dalam kitab-kitab dan sebagainya dalam bicara agama. Jadi tuan-tuan, kalau untuk lebih jelas lagi, kita kena tanya kepada orang yang lebih arif yang membicarakan tentang tajuk ini. Tajuk tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Memang dia perkara-perkara yang termasuk dalam perkara agama. Bukan perkara yang direka-reka, tidak. Wallahu'alam. Habis? Ini ada sedikit iklan siapa-siapa yang berhajat untuk mendapatkan apa kurma ajwa lah daripada orang Subang, sebab saya baru ni ada hantar di Subang kurma. Siapa yang berhajat lagi untuk dapatkan kurma boleh hubungi saya lah. Kurma ajwa ni sekilo ni RM70 dan juga kurma tangkai. Ya, kurma tangkai ni ialah harga dia RM16 sekotak 400 gram. Siapa berhajat boleh dapatkan, boleh WhatsApp saya lah. Nanti insyaAllah saya akan hantar ke Subang. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya cukup setakat itu. Maaf. Setiap yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Terima kasih kepada pihak Surau Al-Ukhuwah. Terima kasih juga pada Tuan Haji Ramli yang menghubungi saya beberapa hari lepas mengenai program online ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.